Dalam kasus ini negara mengalami kerugian lebih dari 30 juta dolar Amerika. Sekarang TK udah? Udah, Pak. Sebenarnya yang diberita itu benar. Sorry ya. Jangan bahas itu di sini ya, Din. Maaf ya, Lur. Yang diberita itu benar. Gimana bapak lo? Udah dibawa ke lapas? Ada yang keceduk nih. Keceduk apaan, Mbak? Masa lo gak tau sih, bapaknya dia balik ke negara? Lo apa-apaan, Siam? Apa? Lo mau ikut-ikutan? Udah, Nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa gimana, Lun? Mereka tuh kelewatan banget. Gak usah ikut campur kalau gak mau kena. Oh, ini toh yang anaknya koruptor tuh. Oh, ini temennya juga ikutan. Pak polisi apa ini? Gue, kenapa? Maksud lo apa sih, toh? Ya udah, beresin nanti sendiri. Lo gila ya? Nih anak ikut mulu ya? Jangan-jangan bapak lo juga koruptor. Alah, lo juga citratan kan duitnya. Lo diem ya? Kenapa? Bener ya? Kalau diem ya pasti bener lah. Lo gak usah temenan sama tuh bocah deh. Bocah siapa? Temennya lah, siapa lagi? Lo Luna maksud lo? Iyalah, daripada lo ikut kebuli. Lo kan juga anak pinter sih di sekolah. Masa lo mau temenan sama anak koruptor? Minggir. Bisa gitu. Apa sih? Cari. Ada gak? Bisa. Ngapain sih? Soal pas orang ini lho. Berarti gak tau. Gak ada bos. Kalian ngapain? Mau beli data lo. Mesti HP-nya rapen lo yang ngambil. Apa sih? Gue gak tau ya. Kalau emang enggak ya slow aja sih. Cuman geledah doang kok. Ketemu enggak? Belum ada enggak, woi? Belum. Oh, ini dia woi, HP gua. Tuh. Ale, mana ada. Loh, Lun. Bukan itu gue, gue enggak nyangka gitu. Dia. Bukan gue. Enggak apa-apa, enggak anak. Sama-sama tentang Ale. Bukan gue yang ambil.
tapi ini udah di tas lo. Gue difitnah, bukan gue yang ngambil. Mana bayangsa lo, maling-maling aja. Kalian cabut gak sih? Gimana kalau kita ngerjain ke cewek? Harus jadi gimana? Gue ada ide nih bos. Ide apa? Lo pada gak bosan kah? Ngerjain ke cewek? Ya enggak lah, orang asik. Lo kalau gak mau ikut, ya gak usah ikut lah, Pen. Ya gue kan cuma nanya kali. Yaudah lo cepet jelasin tadi. Apa? Nah, jadi gini. Sini. Lun, lo disuruh ke belakang tuh. Disuruh siapa? Ya lo ke belakang aja, nanti lo tau sendiri. Lo pada yakin tah ngelakuin ini? Ini udah kelewatan batas lo. Lo kenapa sih dari tadi? Lo suka sama tuh cewek ya? Apaan sih? Lagian yang lo lakuin juga udah salah. Sudah diam-diam lah. Aman-aman udah, aman. Ya, gue juga yakin. Gue udah mikir dari lama kok. Pokoknya lo orang siap-siap ya. Nanti kalau Nani datang langsung gue antar, langsung lo siram ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Tuh orangnya datang tuh. Mana? Woi. Oh, ini dulu. Bentar dulu. Hahaha. Mantap nih. Gue kayak gitu, gue aja nggak tahu apa-apa, gue nggak tahu, gue juga nggak mau bokap gue ngelakuin itu. Kalian nggak tahu kan kalau hati gue itu sakit. Gue pikir di sekolah gue bakal dapet support dari kalian. Tapi apa? Apa yang gue dapat? Bahkan kalian jauhin gue dari sahabat gue. Dinda sahabat gue. Gue cuma punya dia. Gue udah gak punya siapa-siapa. Dan untuk kalian yang ngasih ke gue, gue gak tau mau ngomong apa lagi. Kalau emang gue punya salah, gue minta maaf. Tapi apa sih salah gue? Gue minta tolong ke kalian. Aku yang kesalahan kalian. Tolong. Udah cukup. Gue capek. Seperti yang kita lihat, dampak bullying sangat besar bagi korban. Korban bullying rentan mengalami masalah kesehatan mental. Selain itu, bullying bisa memicu perasaan rendah diri, depresi, dan gangguan kecemasan.
kondisi ini juga membuat korban memiliki keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri. Dari film pendek ini, kita bisa menyimpulkan bahwa perkataan dan perbuatan yang kita anggap sepele ternyata berdampak besar bagi orang lain. Jadi, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Jangan menyamaratakan kehidupan kita dengan orang lain. Pada dasarnya, setiap orang belum tentu bahagia dalam rumahnya sendiri.